Berbagi pengasuhan anak dengan mantan istri membuat aktor Aldi Taher memanfaatkan dengan baik ketika dirinya mendapat giliran mengasuh sepasang buah hatinya, Geraldine Nur Aldiansyah dan Geraldi Muhammad Aldiansyah. Aldi pun beruntung, beberapa hari sebelum ibu kota Jakarta dilanda wabah COVID-19, ia masih sempat mengajak dua anaknya jalan-jalan ke Ancol, Jakarta Utara, melihat beragam jenis ikan yang warawiri di akuarium raksasa. Wow kak, ikannya besar banget kak. Ikannya gede banget ya kak. Dek tuh dek, wah ikannya putih, masya Allah. Tuh ikan warna putih, ikan warna hitam. Wih, ikannya segede papa kak. Gede ikan. Ketakutan. Soalnya ikannya gede banget. Biasanya tuh kalau ngeliat ikan di rumah tuh kecil. Seru gak kak? Seru gak dek? Seru. Seru. Pas lagi libur udah, Aldi ngajak anak-anak liburan ke alam. Ini kan termasuk mengenal alam juga ya nak. Jadi biar anak-anak mendapatkan pengetahuan baru. Selain melihat ikan yang ada di akuarium raksasa, Aldi dan anak-anaknya juga diberi kesempatan memegang koleksi hewan laut yang ada di sana. Geraldine dan Geraldino berani pegang gak ya? Ini di dalam air ya mbak ya? Ini harus tetap di dalam air biar dia hidup. Kakak, berani gitu gak? Kenalan nih. Coba adik. Wah, dia belum berani juga. Adik belum berani. Takut. Tuh, jadi emang harus didampingi kok anak-anak tuh dia. Awalnya penasaran. Selain memberikan hiburan dan mengenalkan berbagai jenis ikan laut, pada momen jalan-jalan itu, Aldi juga mengajarkan dua anaknya untuk tetap menjaga kesehatan. Yang namanya main gitu kan pasti bersentuhan dengan abu, virus, terus benda-benda asing gitu ya. Jadi harus selalu sedia hand sanitizer dan juga tisu basah.